Pemirsa, kapal kayu yang diduga mengangkut pekerja migran ilegal tenggelam di perairan Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selain mengevakuasi satu jenazah perempuan, tim SAR juga mengevakuasi satu penumpang dalam kondisi selamat. 6 orang penumpang kapal hingga saat ini masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban kapal yang diduga membawa pekerja migran ilegal yang tenggelam di perairan Kabil, Kota Batam. Pada pencarian sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah berjenis kelamin perempuan. Sementara kapal patroli lainnya juga menemukan seorang perempuan dalam kondisi selamat atas nama Raida Ismail, asal Aceh. Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang, Slamet Riyadi, mengatakan, 8 penumpang pekerja migran hendak dibawa ke Malaysia menggunakan kapal kayu. Namun dalam perjalanannya, kapal karam di perairan Kabil. Dulu kami terima informasi dari PTS Batam bahwa telah terjadi laka kapal yang berpenumpang POB 8 orang di perairan Kabil yang bertujuan dari Batam ke Malaysia. Pencarian akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Tim SAR masih bersiaga di perairan Tanjung Uban Bintan dan di pos pelabuhan Punggur Batam. Saat ini masih ada korban lain yang belum ditemukan, diantaranya 4 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa, dan seorang anak berusia 3 tahun. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan, iNews, melaporkan.